tu guys. Sekarang saya nak buat sambal penyek untuk stok dalam peti ais. So kita gorengkan terlebih dahulu. Kita ada cili padi yang banyak, cili merah, cili hijau, lada besar merah, cili tomato dan juga bawang putih. Okay, dan belacan of course wajib. So kita masakkan dia dulu sampai dia layu. Okay, so terpulang you all nak letak bawang merah ke apa. Ada setengah orang dia suka letak bawang merah. Macam saya, saya suka letak macam ni je. Okay, saya memang letak banyak cili padi sebab nak pedas. Okay, saya buat banyak sebab saya nak letak stok dalam peti ais. Goreng sampai dia layu macam ni. Okay, dan kita boleh angkat dan tumbuk. Tumbuk okay, jangan blend. Kalau blend nanti dia hancur macam cili bo, tak best. Okay, so inilah dia. Ini yang telah kita masak terlebih dahulu. Okay, okay guys. Dan saya tumbukkan kasar-kasar. Jangan pakai blender. Kalau pakai blender takut dia punya texture nanti akan jadi hancur macam cili bo, tak sedap. So texture dia akan jadi macam kasar-kasar. Kasar-kasar macam ni baru dia sedap. Okay, so kita masak balik sambal yang telah kita tumbuk pasal tadi. Okay, saya masukkan sedikit air asam jawa. Mungkin ada orang tak letak air asam jawa tapi saya suka. Kalau tak nak letak tak apa, optional. Bagi sambal dia betul-betul masak. Tak paling penting dalam setiap masakan Nina, wajib letak mega chicken rasa. Okay, dan of course wajib tak gula. Saya tak gula healthy. Okay, gula healthy. Sambal kalau tak letak gula mana sedap. So kena letak sambal gula sikit, barulah lebih sedap. Okay, saya tarakan sikit saja, 5 nipis. Okay, beras sampai sok-sok-sok-sok kan. Okay guys, alhamdulillah bila dah siap, kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Tunggu dia sampai betul-betul dah dah sejuk. Okay, baru kita masuk ke dalam bekas and simpan dalam peti. Okay, jangan kita time panam-panam ni pergi masuk dalam peti. Kita akan tunggu dia sampai betul-betul sejuk. So ni lah dia sambal penyet saya. It's done guys. Ya Allah, time ni lah aku nak bunyi. Okay guys, and then saya baru je lepas masak. Ikan masih masak lemak, cili padi. Okay, dalam ni saya dah letak pucuk paku, pucuk ubi, petai. Kita habiskan stok-stok kat rumah ni. Memang sedap. Power gills. Makan nasi putih panas-panas pun sedap. It's done.